Seperti inilah yang dilakukan warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan saat menyambut peristiwa alam gerhana matahari cincin, yakni dengan menggelar sholat gerhana atau biasa disebut sholat sunat musuh, yang hukumnya sunat akadah dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi umat muslim. Antusias jamaah Masjid Al-Banjar Kota Parepare mengikuti sholat sunat khusyuk. Menurut Imam Masjid Al-Banjar Sulfajar Najib mengemukakan, sholat gerhana ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat sunat dilanjutkan dengan pembacaan khutbah oleh Imam Masjid Al-Banjar, sekaligus memantau langsung peristiwa alam terjadinya gerhana matahari cincin di atas langit dengan menggunakan peralatan seadanya seperti kamera DSLR, dan ada juga yang menggunakan kelisi foto ronseng agar mereka bisa melihat langsung fenomena alam tersebut. Di penghujung tahun kita juga berkah dengan adanya gerhana matahari ini, yang memang Rasulullah mensunahkan kepada kita untuk senantiasa sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah khusuf. Tentunya momen ini kita manfaatkan untuk bersama teman-teman ACT untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Muslim Uyghur yang saat sekarang ini membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia tentunya. Selain menggelar sholat sunnah gerhana, komunitas ACT melakukan penggalangan dana di halaman Masjid Al-Banjar untuk disalurkan kepada umat Muslim Uyghur di Cina.